Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين اللهم رب يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير Allahumma rabbi tammim bi khair amma ba'd. Yang dihormati seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Pertama sekali kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada malam ini kita ditakdirkan untuk bersama dalam siri kuliah maghrib, yang mana malam ni saya terpaksa menggantikan pengkuliah yang bagi notis last minute tak dapat nak cari pengganti. 10 minit lagi nak azan. Beritahu ustaz minta maaf, meeting lambat habis. Jadi nak cari pengganti dalam tempoh 10 minit ni tuan-tuan, memang tak ada lah, susah lah nak dapat. Kan 10 minit nak kerja di mana? Dalam petang-petang hari Jumaat ni jalan pula jam. Kan jadi kalau kita minta penceramah pun agak sukarlah untuk mereka datang. Jadi dia pula bagi cadangan. Ustaz Wal lah naik. Memanglah saya kena naiklah. Sama ada saya naik ataupun saya umum kata ceramah dibatalkan, dua tu je. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tak mau sia-siakan waktu kita yang ada ni, yang mana waktu inilah yang kita peruntukkan untuk kita belajar sesuatu daripada Al-Quran, sesuatu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sesuatu daripada agama kita. Maka ini ruang dan peluang yang cukup baik. Kalau kita buka TV, ini dipanggil dengan waktu perdana. Waktu macam ni lah tuan-tuan, ditayangkan berita dan sebagainya. Sebab waktu ni manusia lapang, maka kita memilih waktu lapang kita ni untuk kita berada di dalam rumah Allah bagi mendengar beberapa potong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berpandukan daripada kitab 40 hadis susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak ambil satu hadis yang disebutkan dalam kitab 40 hadis ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa ja'alana min al-mukhlishin bi qira'atihi qala an Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhuma
anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'a adkhulu al-jannah qal na'am rawahu muslim wa ma'na harramtu al-haram ijtanabtu wa ma'na ahlaltu al-halal fa'altuhu mu'taqidan hillah. Dari Abu Abdullah. Abu Abdullah ini ialah kunyah. Kunyah-kunyah ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ialah satu perkara yang diguna pakai oleh orang Arab. Orang Arab ni dia bagi kunyah ataupun kita panggil dalam bahasa kita ni gelaran. Cuma gelaran kita ni dia sikit berbeza. Ya, sedikit berbeza dengan apa dia, dengan gelaran cara orang Arab bagi. Orang Arab dia menggunakan gelaran dengan dinisbahkan kepada siapa? Dinisbahkan kepada anak dia. Kita ni contoh, kita ada anak lelaki dalam keluarga kita, maka kita nisbahkan kepada anak kita tersebut abu. Abu ni bapak untuk lelaki. Kalau mak, ummu. Macam Sayyidatina Aisyah digelar sebagai Ummu Abdillah. Aisyah ada anak ke? Tak, dia nisbahkan kepada anak saudara dia, Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Maka dia nisbahkan diri dia kepada Abdullah bin Zubair. Maka digelar Sayyidatina Aisyah sebagai Ummu Abdillah. Kita kalau ada anak kita nama Abdullah, kita pun letak Abu Abdillah. Abu Abdillah. Cuma perkara ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia ada seni dia, dia ada cara dia. Ada sebahagian orang meletakkan hanya anak lelaki sahaja. Ada sebahagian orang meletakkan anak lelaki sahaja. Sebab mereka tidak letak gelaran itu pada anak perempuan. Kerana nama anak perempuan ni terkadang ia disembunyikan. Tak ada bagi tahu nama apa. Dia orang Arab ni dia malu sikit nak cerita nama anak dia, anak perempuan dia. Anak lelaki tak apa, nama anak perempuan dia jarang cerita. Tapi ada sebahagian menggunakan juga, meletakkan nama anak perempuan pada nama dia. Contohnya ada ulama yang bergelar sebagai Abu Maryam. Anak kita ada nama Maryam, letaklah nama Maryam kepada anak, kepada nama kita. Ini cara ataupun yang disebutkan juga oleh para ulama, yang menjadi khilaf di kalangan para ulama sama ada benda ini sunnah ataupun menjadi budaya di dalam masyarakat Arab. Kalau kita, kita biasanya bagi gelaran ni ikut, kadang-kadang ikut tempat kerja. Haji Mat mana? Haji Mat JKR contoh. Dia kerja JKR, lama kerja kerja JKR, tak pencin-pencin lagi. Dia panggil Haji Mat JKR. Kan? Kalau dia pemin kereta, kita nisbahkan pada pemin kereta. Ada yang nisbahkan kepada bentuk fizikal. Kan? Putih, hitam, gemuk, kan? Dia ada gelaran-gelaran yang kita buat begitu. Jadi benda itu kalau kita sebut, kalau dari sudut hukumnya, kita sebut itu hanya sekadar untuk meletakkan ataupun memperkenalkan individu. Orang kata man mana? Man hitam tu lah. Sekadar untuk memperkenalkan individu, tak ada masalah. Tetapi kalau kita sebut gelaran itu ialah untuk mengata, menyebutkan tentang kekurangan diri dia, maka itu dilarang oleh agama. Tak boleh. Orang tanya kita nak pergi masapa? Man, man mana? Man, man, man yang man hitam tu lah. Contoh. Gelap-gelap sikit tu lah. Kan? Jadi kalau kalau dengan cara begitu tak ada masalah. Tapi kalau dengan cara untuk mengatakan tentang keburukan fizikal dia, maka ia adalah dilarang oleh agama. Baik.
Jadi nama Abdullah ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah satu nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul asma'i 'indallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Abdullah dan juga Abdurrahman. Ha, ni jarang dah orang buh nama macam ni. Nama anak apa dah? Abdullah. Apa komen sangat? Buh nama Abdurrahman. Oh, awak nama pelik sangat ni. Nama Tok Wan, Tok Wan dulu dia kata. Orang dulu-dulu je pakai nama ni. Ha, sebab apa? Sebab kita ni hari ni nama ni dah jadi moden. Nama dah jadi pelik hari ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab terikut dengan budaya-budaya yang luar sana. Jadi payah nak baca pun payah. Ejaan pun jadi lain. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuba kita tengok nama yang disebutkan, nama Abdullah. Bahkan orang Arab ni kebanyakan mereka ni nama Abdullah sampai hari ni pun masih diamalkan, masih menurut apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah, Abdurrahman. Kadang-kadang kalau kita tengok di sini tuan-tuan, nama gelaran bagi Jabir bin Abdullah ni ialah Abu Abdullah. Gelarannya ialah Abu Abdullah. Maknanya dia ada anak namanya Abdullah. Abdullah bin Jabir bin Abdullah. Maknanya dia ambil nama ayah dia juga. Kadang-kadang berulang-ulang pun ada dalam masyarakat Arab. Dia tak jadi nama yang pelik-pelik. Kita hari ini nama pelik-pelik bubuh di depan. Kan? Bahkan membawa kepada makna yang tak tahu main kat mana sumber pun. Dia hanya beli buku nama-nama, dia tengok, oh yang ni cantik, cantik, cantik. Dia susun, okey, lawa, bubuh. Tapi kalau cari dalam bahasa Arab, tengok yang sebetul ejaan pun tak kerti. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Jabir bin Abdullah ini ialah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal di dalam peperangan Uhud. Mati terkorban syahid dalam peperangan Uhud. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dia kata, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ada seorang lelaki. Seorang lelaki. Kenapa disebutkan seorang lelaki? Kan senang kalau sebut terus namanya. Kenapa kena sebut seorang lelaki? Disebutkan seorang lelaki ialah tak penting pun nak sebut siapa lelaki tersebut. Ya, terkadang di dalam Al-Quran sendiri pun tidak menceritakan namanya siapa. Tak sebut pun nama tu siapa. Contohnya dalam Al-Quran disebut sebagai Imra'atul Aziz, isteri Al-Aziz. Quran tak sebut pun nama dia siapa. Imra'atul Aziz, hanya sebut Imra'atul Aziz. Yang datangnya nama Zulaikha tu datang daripada mana? Ya, Zulaikha tak disebut. Yang kata Ratu Balqis, Imra'atul Aziz dan sebagainya. Yang ni datang daripada mana? Yang ni tidak ada disebutkan di dalam nas. Yang kata Zulaikha, yang kata apa ni, Imra'atul Aziz tu nama Zulaikha. Yang ni tidak ada di dalam nas. Tak ada. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka di dalam nas ni terkadang menggunakan lafaz-lafaz yang mementingkan apa kandungan dia. Bukan nak cerita individu. Sebab yang dipenting ialah maqulul qaul, apa yang nak dibawa berdasarkan daripada apa yang ditanya oleh lelaki tersebut. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, ada seorang lelaki. Lelaki ini ada ulama mengatakan nama dia, ya, ada ulama mengatakan namanya ialah Nu'man al-Khuza'i. Nu'man al-Khuza'i. Jadi lelaki ini telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faqal, dia tanya, ara'aita, apakah pandangan engkau, apa pendapat engkau, idza sallaitul maktubat, jika aku sembahyang al-maktubat, yakni yang wajib-wajib, wasumtu ramadhan, dan aku berpuasa bulan Ramadhan, wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, serta aku mengharamkan yang haram, wa lam azid ala dhalika syai'ah, aku tak tambah pun dengan yang lain, aku tak buat dah yang lain, itu sahaja yang aku buat. Sembahyang lima waktu, puasa Ramadan, halalkan yang halal, haramkan yang haram, serta aku tak tambah dah yang lain. Kata lelaki tersebut, adkhulul jannah, adakah aku boleh masuk syurga ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya, kamu boleh masuk syurga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada tambahan daripada Al-Imam An-Nawawi, wa ma'na haramtul haram, dan ada pun makna bagi mengharamkan yang haram ialah aku ijtanabtuhu, aku menjauhinya. Yang haram itu makna mengharamkan yang haram ialah meninggalkan yang haram tadi, menjauhinya. Adapun makna yang halal itu ialah menghalalkan yang halal itu ialah fa'altuhu, aku buat. Makna melakukan perbuatan tersebut mu'taqidan hillah, dengan kita beriktikad halalnya perbuatan tersebut. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis yang pendek ini ada beberapa poin yang boleh kita ambil sebagai pengajaran. Yang pertamanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, cara bagaimana kita nak berhadapan dengan masyarakat yang baru sahaja berjinak-jinak dengan agama. Sebab kita ni kefahaman agama kita ni berbeza-beza. Ya, kefahaman agama kita ni berbeza-beza. Ada orang yang berpeluang untuk belajar agama daripada kecil. Ada orang yang baru nak kenal agama ni bila? Waktu dia pencen baru nak kenal. Nanti pencen lah baru nak kenal agama. Baru nak hadir ke kuliah maghrib, baru nak belajar Quran. Waktu bila? Waktu pencen. Alhamdulillah, nak juga belajar. Ada orang pencen pun tak mau belajar lagi. Pencen pun duduk rumah lagi. Ada orang macam tu. Ada orang yang mana dia belajar daripada kecil. Ada orang yang dia tak sempat nak belajar. Ya, tak sempat nak belajar. Belajar sikit baru nak belajar, tak sempat, dah terpaksa bekerja dan sebagainya. Jadi peluang untuk orang belajar ni dia berbeza-beza. Ya, bila kita terjun dalam masyarakat, dalam bab dakwah ni tuan-tuan, barulah kita sedar dan kita faham, kita tahu bahawa masyarakat kita ni sangat jauh tuan-tuan sebenarnya. Ya, yang datang ke majlis ilmu, yang datang kuliah, alhamdulillah. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya merupakan salah seorang penceramah di AADK. Ya, saya seorang penceramah, guru takmir di AADK tuan-tuan. Bila kita berceramah, kita tanya beberapa soalan yang cukup-cukup mudah. Saya rasa benda ni kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh jawab, masalah tuan-tuan. Saya tanya dalam permulaan mukaddimah saya kuliah pada hari tersebut. Saya tanya, apakah ayat kedua surah Al-Fatihah? Macam-macam jawapan. Ada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada kata alif lam mim, ada kata ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Nak tunjukkan apa tuan-tuan? Nak tunjukkan masyarakat kita ni ada yang masih belum kenal surah Al-Fatihah. Tak tahu mana satu ayat pertama, mana satu ayat kedua.
Kalau agak tuan-tuan tak tahu masalah tuan-tuan. Ha, kita ni duk dengar kuliah maghrib, duk semayang berjemaah. Ya. Ini standard AADK boleh lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan yang duk datang ni pun tak tahu, ha, kena masuk kelas bimbingan di AADK. Ha, masalah juga gitu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak ceritanya dalam hadis ni, Nabi SAW nak tunjukkan kepada kita tentang cara untuk kita berdakwah kepada masyarakat. Ya, cara kita berdakwah dengan masyarakat. Ada manusia yang kehidupannya tidak baik sebelum kenal agama. Maka cari jalan untuk kita macam mana? Segera selamatkannya. Ada orang ni, waktu awal dia payah dengan agama ni, dia jauh daripada agama, terpesong jauh. Tiba-tiba dia datang kepada kita untuk diselamatkan. Contohnya macam mana? Macam kisah orang yang membunuh 99 orang tu. Ya. Kalau yang bunuh 99 orang tu, kita payahkan dia macam mana? Ajar dia sembahyang dulu, ajar dia benda yang payah, ajar benda yang payah-payah tuan-tuan. Contohnya, kita merumitkan dia. Eh, kamu ni gini, begini, begini. Oh, kamu ni ada buat tinggal sembahyang banyak mana dah. Kamu kena qada balik puasa, kamu tinggal. Oh, kamu kena qada semua tu. Oh, jadi dia kata, payah pada duk taubat-taubat macam tu. Dia kata, tak payah taubat lah senang. Sebab tu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana ada orang yang sudah terlanggar, terpesong jauh daripada agama, jangan kita sulitkan mereka. Jangan kita jauhkan mereka pula dengan agama. Jangan kita hindarkan mereka, kita jauhi pula mereka. Kita kata yang ni confirm neraka. Jangan tuan-tuan. Sebab pernah berlaku tuan-tuan ya, di sebuah universiti. Pernah berlaku di sebuah universiti. Ada seorang wanita. Dia ni bercinta dengan orang bukan Islam. Ya, bercinta dengan orang bukan Islam. Jadi bila mana dia bercinta dengan orang bukan Islam, lama-lama bercinta, terlanjur. Terlanjur tu mengandung tuan-tuan. Kalau terlanjur tak mengandung, tak apalah dia. Kan? Mungkin dia ulang lagi. Tapi tuan-tuan, dia bercinta kemudian terlanjur, tak kahwin terlanjur. Dah terlanjur mengandung. Bila dah mengandung tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak pergi pada kawan, kawan pula tolak, kawan ni tak mau, kawan ni, oh kamu ni tak patut buat macam tu, buat macam ni. Akhirnya apa dia tuan-tuan? Bukan kata dia gugurkan kandungan dia, dia gugurkan agama dia. Pindah terus agama. Dia kata payah sangat Islam ni. Dia kata dia keluar daripada Islam. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam kita nak berdakwah ni, kena pandai pilih ataupun kita kena tengok audiens kita macam mana. Ya, kena tengok orang yang datang kepada kita tu macam mana. Jadi di sana ada orang yang jauh daripada agama, ya, yang nak diselamatkan dengan segera, maka kita kena selamatkan dengan segera. Ada orang yang dia ni tidak sentiasa ataupun selalu hadir di dalam majlis-majlis ilmu, kerana sibuklah, kerana sibuk. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan pekerjaan dia, sibuk dengan perniagaan dia, sibuk dengan hal-hal keduniaan dia. Dia tak sempat nak hadir ke majlis ilmu. Maka kita juga dituntut untuk permudahkan urusan mereka. Macam dalam hadis ni. Orang ni tuan-tuan, kemungkinan dia datang pada Nabi SAW dalam keadaan Nabi ni kenal diri dia ni siapa dia. Orang yang tanya ni macam mana? Mungkin orang ni payah nak hadir majlis ilmu. Mungkin orang ni yang sibuk dengan pekerjaan dia. Maka bila dia tanya pada Nabi SAW jalan untuk dia dapat masuk syurga, maka Nabi permudahkan urusan dia. Oleh kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, contohnya kalau orang ni datang pada kita nak tanya tentang, "Ustaz, saya ni teringin nak pergi umrah, kumpul-kumpul dapat. Tu pun jenuh cari cuti macam mana. Kali ni alhamdulillah dapat. Ustaz ajar sikit macam mana saya nak pergi kursus apa tak ada." Apa yang kita nak ajar dia tuan-tuan? Kita kena bagi tahu dia perkara-perkara yang mudah je berkaitan dengan umrah. Jangan takutkan dia dengan benda-benda yang pelik-pelik. Kena ngadam ataupun dengan benda-benda yang sunat yang payah-payah. Nak kena hafal doa tu, nak kena hafal doa ni.
Tak, kita kata senang je. Kan? Nak pergi umrah? Okey, senang. Apa dia yang kena buat? Okey, sekarang ni niat. Niat di mana? Niat di Mekah. Nak turun di mana? Kita kata turun, dia kata nak turun Jeddah terus buat umrah. Lepas buat umrah, kalau boleh saya nak balik terus. Ni tak dan, sibuk sungguh ni. Tak apa. Okey, selesaikan umrah. Nak pergi apa orang? Adalah 2-3 orang je. Okey, tak apa. Sampai nanti pilot akan beritahu, tang ni kena niat. Niat umrah. Okey, ikut niat umrah. Macam mana nak niat umrah? Tak payah fikir, nak fikir dalam bahasa Arab. Niat ikut bahasa Melayu je. Ha, niat ikut bahasa Melayu macam mana? Niat lah. Niat kata aku pakai ihram ni, pakai ihram ni untuk umrah. Selesai tak? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, selesai. Macam tu je. Ha, macam tu je. Lepas tu buat apa? Lepas tu sampai di Mekah, jangan kelam kabut, relax, tenang. Pergi tawaf. Tawaf berapa kali? Tawaf 7 kali. Start mana? Start sini, pusing. Nak kena baca apa? Tak payah fikir nak baca apa. Tawaf. Tawaf apa? Tawaf ni pusing lah. Pusing. Kau rasa payah naik skuter 7 kali pusing. Start daripada mana? Start daripada Hajar Aswad. Mula di situ 7 kali pusing. Selesai. Lepas tu buat apa? Lepas tu pergi sa'i. Lepas tu selesai. Sa'i kena baca apa? Tak payah fikir nak baca apa. Sa'i je. Oh, sa'i. Sa'i ni macam mana? Start daripada Safa sampai Marwah. Sekali. Patah balik. Sekali pula. 7 kali. Oh, macam tu je. Lepas tu tahlun. Apa tahlun? Tahlun ni kita boleh bergunting ataupun bercukur. Nak macam mana? Buat senang ya Ustaz. Buat senang gunting ya. Cukur kena pergi kedai. Nak gunting? Gunting di mana-mana pun boleh. Balik di hotel buat di gunting pun boleh. Banyak mana nak gunting? Ambil lah sikit. Ambil seruas rambut. Lepas tu selesai ya? Selesai. Boleh balik ya? Boleh nak balik pun. Senang tak tuan-tuan? Kita bagi cara senang. Tapi hak jadi payah tu apa dia? Hak jadi payah tu, hak kita duk. Ni nak kena baca doa ni. Hak ni di sini nak kena baca doa ni. Hak ni sunat tu nak kena buat. Hak ni sunat ni nak kena buat. Dia jadi payah. Dia jadi serabut. Bila jadi serabut, payah Ustaz nak pergi umrah pun payah. Nak kena hapai tu, nak kena hapai ni. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam ibadah ni kita permudahkan. Tambah-tambah kalau pelajar-pelajar yang baru nak kenal agama. Tuan-tuan tahu tak? Ada orang yang tak pernah mandi wajib. Sebab apa? Sebab payah nak niat mandi wajib. Payah nak niat mandi wajib. Nawaitu raf'al hadasil akbar lillahi ta'ala. Yang tu dia payah. Ada orang ni dia dalam bab bahasa, dia jadi payah. Kan? Dia tak boleh nak niat. Nak kena niat dalam bahasa Arab, saya tak kerti. Lepas tu tak mandi. Ada orang macam tu. Tuan-tuan, cuba tanya anak masing-masing. Kerti tak mandi wajib macam mana? Sebab apa jadi tak mandi? Sebab memikirkan tentang niat yang payah tadi. Sedangkan niat ni buah dalam hati. Niat tu nak mandi wajib, angkat hadap besar, buah dalam hati. Waktu bila? Waktu pertama kena air tu, di badan tu. Di mana? Di mana-mana pun tak apa. Ada setengah orang, nak kena nanti kena atas kepala, mula-mula kena pejam mata. Tak, bukan kata kena pejam mata, kena menghadap kiblat. Tak payah fikir benda macam tu. Permudahkan. Hak nak, hak payah nak bagi, hak sunat-sunat ni, hak lama dah Islam. Hak reti dah benda tu. Benda yang simple-simple ni dia reti dah. Yang kita nak ajar, benda lepas tu, barulah kita belajar benda-benda yang payah-payah, yang rumit-rumit ni. Kan? Terkadang kita ni tuan-tuan, silap, payah. Nak memayahkan orang lain. Nak masuk Islam pun jadi payah. Kamu nak masuk Islam nanti kena potong sunat. Kita pula jadi bagi takut kan? Kan? Samalah juga. Dalam bab terkadang sesetengah tu memayahkan dari sudut macam mana tuan-tuan? Dari sudut kena tukar bin. Kena buh bin Abdullah. Payah juga kadang-kadang undang-undang dalam negara kita ni tuan-tuan ya. Ada baru ni saya uruskan satu pengislaman. Kita ikut dalam nama tu, dalam IC dia. Dalam IC dia, dia kata dia tak mau tukar nama. Nak pakai nama dia ya. Dia tak mau tukar nama ayah yang ada dalam IC tu. Nama dalam IC tu, dia tak mau tukar. Yang kita ni apa dia tuan-tuan? Dia hanya nak tukar nama dia je. Bagi nampak bunyi Islam lah. Kita kata okey tak apa, tak nak masalah. Kan, itu yang terbaik. Dah nama ayah, bohlah situ nama ayah. Tak payahlah, kadang-kadang kena tukar boh nama Abdullah dan sebagainya, tak payah. Jadi bila mana buat tuan-tuan, cek-cek pergi pejabat pendaftaran, tak boleh buat.
siapa tak boleh buat. Rupa-rupanya tuan-tuan, perkahwinan ayah dia dengan mak dia tu tak sah. Tak sah sebelum Islam dah. Tidak didaftarkan di pejabat jabatan, pejabat agama, pejabat pendaftaran. Jadi dia ni dalam IC ada. Kita hanya ikut dalam IC. Jadi rumit pula dia ni. IC tak ada, nak kena pergi pejabat agama, kena tukar balik nama. Jadi benda-benda yang macam ni sepatutnya kita kena elak berlaku, khususnya kepada orang-orang yang baru sahaja nak mengenal Islam. Baik. Oleh kerana itu Ibn Hajar, Ibn Hajar menyatakan yassiru wala tu'assiru. Permudahkan, jangan kamu payah-payahkan, rumit-rumitkan, khususnya di dalam masalah agama. Rumitkan dari sudut macam mana? Dengan an-nawafil, dengan benda-benda yang sunat-sunat. Hak dah buat yang sunat, yang dah buat yang wajib, okey, kita boleh datangkan dengan benda-benda yang sunat kemudiannya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian dalam hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun lelaki ni bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallaitu al-maktubat." Aku sembahyang al-maktubat. Sembahyang yang fardu-fardu, yang wajib-wajib. Jadi dalam bab sembahyang ni nak sembahyang macam mana? Sembahyang bersendirian ke sembahyang secara berjemaah? Ya. Maka sembahyang ni sebahagian ulama mengatakan bahawa sembahyang itu tetap kena sembahyang berjemaah. Sebab hukumnya adalah wajib. Apa dalilnya? Dalilnya ialah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah nak himpunkan. Ya, kami Nabi kata, aku rasa aku nak himpunkan kayu api dan nak bakar rumah orang-orang yang tak keluar sembahyang berjemaah. Ya, keluar sembahyang berjemaah. Sebab tu sebahagian ulama mengatakan bahawa ya, mesti sembahyang berjemaah wajib. Sebahagian ulama mengatakan bahawa cukup dengan itu sahaja. Makna dia sembahyang dah cukup dah. Tak semestinya dengan sembahyang berjemaah. Dia sembahyang je. Cukup dengan hanya dia sembahyang sahaja. Bahkan dalam masalah sembahyang ni juga dikatakan dan disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali bahawa sembahyang yang sesimpel mungkin. Makna sembahyang yang macam mana? Sembahyang ni, kita sembahyang ni dia ada rukun-rukun dan dia ada yang sunat-sunat. Sunat pula terbahagi, ada sunat ab'ad, ada sunat hay'ah. Maka dia buat tu apa dia? Dia buat itu hanyalah rukun semata-mata. Kalau takbir tu angkat tangan pun tak, Allahu Akbar, cukup. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Dia baca pun lebih kurangnya sekadar menempati kata itu Al-Fatihah. Kemudian dia rukuk, dia i'tidal, tak ada kata yang sunat-sunat ni, tasbih-tasbih tak ada, zikir-zikir tak ada. Dia terus je buat yang rukun-rukun sahaja. Itu pun disebutkan oleh para ulama, mudah-mudahan itu juga menempati seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masalah sembahyang ni tuan-tuan, bila disebutkan tentang sembahyang al-maktubat, sembahyang ni dia ada kategori-kategori dia. Dia ada yang kita sebut sebagai sembahyang fardu, sembahyang yang maktubah. Apa dia? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ada ulama memulakan sembahyang dengan zuhur, ada ulama memulakan dengan subuh. Kan? Mulakan hari itu dengan subuh. Ada ulama memulakan dengan waktu zuhur. Sebab apa mulakan dengan waktu zuhur? Sebab Jibril alaihi salam datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar Nabi tentang solat dimulakan, tentang waktu solat dimulakan dengan waktu zuhur. Bila mana Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi, ya, Isra dan Mi'raj, menerima perintah tentang solat. Selepas itu Jibril alaihi salam ajar Nabi, tunjukkan pada Nabi tentang bilakah nak bermulanya waktu solat. Maka waktu solat yang pertama ialah dengan dimulakan dengan waktu zuhur. Zuhur Jibril datang pada awal waktu. Esok kemudiannya Jibril datang di akhir waktu, nak tunjukkan bahawa ini waktu mula dan ini waktu berakhirnya solat. Ya, asar, maghrib, isyak dan juga subuh. Maka dimulakan
waktu tersebut ialah dengan waktu zuhur. Jadi solat maktubah itu ialah solat lima waktu dan juga solat Jumaat. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ulama yang menambahkan satu lagi sembahyang yang wajib. Ha. Ada ulama yang tambah satu lagi. Dia bukan yang sama seperti mana solat lima waktu ni tak, tapi di sembahyang ni juga dikategorikan sebagai wajib, iaitu sembahyang witir bagi orang yang bermazhab Hanafi. Ulama Hanafiyah mengatakan bahawa sembahyang witir juga adalah satu sembahyang yang wajib. Kerana apa? Kerana muwadhabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sentiasa buat ni sembahyang witir. Kan? Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Taala itu ganjil dan suka kepada al-witr. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab sembahyang yang maktubah ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah satu sembahyang yang dianggap sebagai, sebahagian ulama menyatakan bahawa ia adalah satu sembahyang yang memisahkan di antara Islam dan juga kufur. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bainal asyirku wal kufru, kan? Di antara perbezaan di antara syirik dan juga kufur dan juga orang itu beriman ialah tarkus salah, meninggalkan sembahyang. Maknanya dalam mazhab Hanbali mengambil panduan orang yang meninggalkan walaupun hanya sekadar satu sembahyang, ia sudah dikira sebagai kufur. Dalam mazhab kita, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan bahawa orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, dia tidak terus jadi kufur. Ya. Dia tidak terus jadi kufur. Dia kena dikurung, ditangkap dulu. Dipenjarakan terlebih dahulu, kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, hendaklah ditanya kepada orang tersebut, diperintahkan kepada orang tersebut. Katakanlah dia ditangkap zuhur, maka diperintahkan untuk dia sembahyang zuhur terlebih dahulu. Dia kata tak mau sembahyang. Tak mau sembahyang. Bila tak mau sembahyang, adakah boleh kita hukum dia sebagai kufur dan dia hukum bunuh? Tak boleh. Kena tunggu dulu masuk waktu asar. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Tunggu waktu asar. Bila mana masuknya waktu asar, kita kena tanya dia balik. Ni, zuhur tadi kamu tak sembahyang kan? Tak sembahyang. Ni asar ni nak sembahyang tak? Tak mau sembahyang. Kamu kena ingat, kalau kamu tak sembahyang lagi ni, lepas ni kena hukum bunuh. Ni dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Orang yang meninggalkan sembahyang boleh dihukum bunuh. Tapi bukan serta-merta tinggal sembahyang bunuh tak tuan-tuan. Maknanya ambil dulu, penjarakan dulu, perintahkan dulu. Zuhur tak mau sembahyang, asar perintahkan juga tak mau sembahyang. Selepas itu barulah hukum bunuh. Tapi bila kita beritahu ni kena hukum bunuh, oh kena hukum bunuh kalau tak sembahyang, oh kena hukum bunuh, dia pun sembahyang. Bila mana dia sembahyang, maka hendaklah dilepaskan. Dilepaskan. Sebab tu kita ni dalam mazhab Hanbali, dia keras dalam masalah meninggalkan sembahyang. Bahkan sebahagian ulama, ada Ibn Qayyim kalau tak silap menyebut bahawa orang dosa meninggalkan sembahyang ini lebih besar daripada dosa-dosa, sebesar-besar dosa. Lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada berjudi, lebih besar daripada berzina dan sebagainya. Oleh kerana itu tuan-tuan, ya, orang yang mana dia ni berjudi tetapi dia sembahyang lebih baik daripada orang yang tak sembahyang tapi dia main dam. Ya, faham tak? Dia ni berjudi tapi dia sembahyang lebih baik daripada orang ni dia tak sembahyang dan dia main dam. Ya. Mana kena jagalah dalam masalah sembahyang ni. Jangan sampai kita ni meninggalkan ataupun kita mensia-siakan ataupun kita melengah-lengahkan sembahyang kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi 2 minit. Kita nak cerita bab sembahyang je. Kemudian dalam bab sembahyang ni ada sembahyang yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan bermusafir, seperti salatul witir, salat qabliyah. Qabliyah apa? Qabliyah fajar. 2 rakaat sebelum fajar. Ya, salat 2 rakaat sebelum fajar
dan juga Al-Aidain. Yang ni ni sembahyang yang setahun ataupun dua kali setahun. Yang tu Nabi tak pernah tinggalkan. Ada sembahyang yang sentiasa dibuat oleh Nabi SAW kecuali dalam keadaan bermusafir ataupun dalam keadaan perang. Apa dia? Selawat yang sembahyang-sembahyang qabliyah dan juga ba'diyah. Dua rakaat ataupun empat rakaat sebelum zuhur. Dua rakaat selepas zuhur. Ataupun empat rakaat selepas zuhur, dua rakaat selepas maghrib dan dua rakaat selepas isyak. Serta lapan ataupun sepuluh rakaat tahajud. Yang ni Nabi SAW sentiasa buat, melainkan dalam keadaan Nabi bermusafir ataupun dalam keadaan Nabi berperang. Kemudian ada sembahyang yang jarang Nabi buat ataupun ada ulama yang mengatakan tidak ada. Apa dia tuan-tuan? Yakni dua rakaat sebelum asar. Dua rakaat sebelum asar, dua rakaat sebelum maghrib dan dua rakaat sebelum isyak. Bahkan ada ulama kata begitu juga dengan sembahyang duha. Ya, yang ni yang jarang-jarang. Namun begitu ada pesanan yang Nabi pesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah dengan tiga perkara. Apa dia? Puasa tiga hari setiap bulan, naum ala witr dan juga salatul duha. Tiga benda ini yang dipesan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Hurairah. Puasa tiga hari setiap bulan. Ya, puasa tiga hari dan tidur dalam keadaan kita melakukan salat sunat witir. Mana salat witir, kemudian kita tidur. Kemudian yang ketiga ialah salat duha. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini dapatlah sedikit sebanyak maklumat, sekadarnya persediaan dan persiapan pun kurang. Jadi tuan-tuan mohon maaf sekiranya ada kekurangan sepanjang perkongsian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.